Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Carita Carinya Berita. Ya, kami masih menyoroti masalah penangkapan tiga tersangka teroris ya, yang ketiga-tiganya ini cukup mengejutkan ya. Bukan orang sembarangan dari kalangan ulama begitu ya, dan publik masih bertanya-tanya sebenarnya karena masih belum ada kejelasan tentang alasan ditangkap ini. Sempat diinformasikan oleh pihak kepolisian bahwa ketiganya, yaitu yang pertama Ahmad Zain An-Najah, ini anggota Komisi Fatwa MUI, kemudian Ustadz Farid Okbah, Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, dan anggota Pergerakan Perisai Nusantara ESA, Ustadz Anung Al-Hamad. Ya. Dan kita langsung terhubung ini dengan pengacaranya ya, dari ketiga tersangka ini ya, Bapak Ismar Safruddin. Assalamualaikum Pak Ismar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ismari pengacara ketiga-tiganya ya Pak ya? Iya betul, saya sebagai koordinator pengacara dari Pak Satfarid Bukba, Dr. Sen Andaja, dan Dr. Anung Al-Hamad. Ya, Al-Hamad ya. Iya, ini kan publik masih bertanya-tanya sempat diinformasikan karena diduga terkait jaringan Jamaah Islamiyah begitu ya. Demikian Partai Dakwah Rakyat Indonesia ini diinformasikan oleh pihak kepolisian adalah penampung atau wadah dari anggota-anggota Jamaah Islamiyah. Tapi sejauh ini perkembangannya bagaimana nih Pak? Ya, sampai sejauh ini kita masih menunggu niat baik dari pihak kepolisian untuk yang paling awal dulu, yang paling urgent adalah bagaimana mereka-mereka ini yang sering mengembar-gemborkan tentang penegakan HAM, penegakan hukum. Beliau bahwa akan memberikan hak asasi kepada para tersangka. Ternyata sampai saat ini saya sebagai kuasa hukum dari ketiga orang tersebut belum pernah diberi akses, jangankan untuk dipertemukan, jangankan untuk mendampingi beliau sebagai tersangka. Tahu saja tempatnya di mana, kita belum diberi tahu di mana gitu beliau ditahan, apakah di Polda, apakah di Mabes atau di Makobrimob gitu loh. Nah, ini semuanya kalau kita dengar bicara sama kita, kita akan betul-betul memberikan hak-hak ini jangan, aduh. So, udah bukan ini lagi lah, kasihan banget pihak kepolisian kalau kayak begini nih. Nanti citranya beliau agak-agak rusak. Makanya sempat berkomunikasi lewat telepon? Belum ada sama sekali. Kita dengan siapapun, kita belum bisa berkomunikasi dengan siapapun. Memang kan ada indikasi bahwa sepengetahuan kita selama ini bahwa setiap perkara terorisme itu biasanya dibawa ke suatu tempat. Ada namanya safety house, itu kan tidak ada dalam KUHAP, itu betul-betul sangat merugikan hukum kita sendiri gitu. Harusnya kita tetap walaupun itu ada dianggap sebagai ordinasi crime, ordinary crime, itu kan tetap harusnya undang-undang jangan disepelekan gitu loh. KUHAP itu semuanya berpegang pada KUHAP gitu loh, hukum acara itu setiap orang yang diduga melakukan suatu tindakan hukum itu kan harus diberi hak untuk didampingi oleh pengacara supaya apa, fair ya, supaya polisi tidak dicurigai, teman-teman penyidik tidak dicurigai bahwa apa yang dia lakukan itu betul ya, dia juga langsung mengklaim ini begini-begini, padahal orangnya bagaimana bisa dikatakan diperiksa secara hukum, sedangkan kita lawyernya nggak diberi akses untuk bertemu. Ya, ya, jadi itu merusak dirinya sendiri. Kasus teroris memang kerap kali seperti kurang transparan begitu ya. Kasus Munarman juga lawyernya mengeluh juga sama seperti Pak Ismar begitu ya. Sulit diberi akses untuk. Persis. Hampir semua, Bu. Saya juga sudah menangani kasus teroris itu kan udah ada berapa kali. Sama memang terakhir itu yang sampai proses peradilan pun saya nggak bisa dampingi. Kalau dulu masih kadang bisa di peradilan, tapi setelah ada undang-undang yang baru semakin dipersulit. Jadi undang-undang HAM yang jauh lebih tinggi dibanding undang-undang yang dibuat oleh mereka-mereka ini, beliau-beliau ini. Nah, makanya ini betul-betul saya berharap kalau bisa undang-undang tentang terorisme itu ditinjau ulang oleh DPR. Karena kadang sudah jelas, bukan kadang, terlalu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Ya, karena memang lawyer susah tidak diberi akses dan lain sebagainya, sehingga kerap kali kasus teroris ini seperti narasi tunggal begitu ya Pak ya? Betul.
Betul banget itu, Bu. Kita itu betul-betul selama ini sangat dipersulit. Apalagi kalau masalah sejak adanya undang-undang yang baru lagi. Yang dulu saja itu sudah susah untuk kita ketemu, ya. Tapi masih bisa gitu. Ya, untuk pendampingan, walaupun sudah harus diperiksa, harus ditelanjangi, masuk kita diperiksa kayak gini. Padahal kita adalah sama-sama penegak hukum ya dengan pihak teman-teman penyidik. Ya, oke, kita masih mengalah. Kalau sekarang memang nggak ada sama sekali. Jangankan untuk mendampingi, mengetahui saja di mana beliau. Ini kan bertentangan dengan hak asasi manusia banget ini. Ini yang betul-betul. Tapi Pak, sudah ada kejelasan nggak sih Pak sebenarnya kasusnya itu apa? Duduk permasalahannya itu apa Pak? Kalau teman-teman dari penyidik semuanya itu udah baku ya. Selama ini dulu ISIS, salah itu dikurang-kurang malah dianggap ya ISIS, terus apa kemarin JI. Nah ini ISIS aja belum jelas sampai sekarang itu ISIS itu seperti apa sih? Kalau mau masalah bicara masalah ISIS, ini Ustadz Farid, klien kami ini tiga orang ini itu adalah orang yang menentang tentang ISIS. Ya, beliau itu adalah ketika berbicara itu kebanyakan mengarahkan bagaimana kita memperjuangkan Islam ini itu sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya beliau membuat partai agar apa? Beliau menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang mau menegakkan syariat Islam atau mau memperjuangkan dakwah melalui apa sesuai mereka pikirkan, beliau luruskan, udah kita bisa memperjuangkan Islam itu melalui parlemen. Makanya beliau bikin partai. Sampai terakhir beliau itu sempat mendatangi Abu Bakar Bashir, sempat memberikan pemahaman kepada beliau agar kembali bahwa yang paling benar ini Ustadz, kita melakukan dakwah itu melalui parlemen. Itu dibolehkan dalam agama. Beliau ini, beliau berdebat dengan Ustaz Farid dengan Ustaz Abu Bakar Bashir. Itu belum lama ini. Ya, Pak. Beliau Ustaz Rotso. Pak Ismar, saya juga bingung sih ya Pak Ismar. Katanya Partai Dakwah Rakyat Indonesia ini menjadi wadah jamaah Islamiyah. Padahal katanya teroris ini mengatakan bahwa demokrasi partai itu togut gitu ya, negara itu togut. Ini kok malah bikin partai jamaah Islamiyah? Betul banget, Bu. Itu suatu pernyataan yang sangat keliru ya. Makanya saya juga disalah dalam hal ini. Saya tidak berbicara lagi sebagai kuasa hukum bertiga kalau untuk masalah itu, karena saya juga kebetulan sebagai salah satu ketua hukum dan HAM. Ya, bidang hukum dan HAM di Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Apa itu suatu kataan yang sangat luar biasa menyakitkan ya. Sangat itu nyata adalah hoax, fitnah dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu akan membuat masyarakat terutama pendukung PDRI yang sudah mulai kita galakkan ini, mereka sudah mulai merasa tersinggung. Karena apa? Jelas Ustadz Farid itu bukan pendiri partai ya, perlu diketahui. Proses berdirinya partai PDRI ini itu panjang, jauh 1 tahun yang lalu itu beliau Ustadz Farid belum terlibat di sini. Ada namanya PPPI, panitia persiapan pendirian partai Islam yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ada di situ Pak Ustadz Kiai Masri Sitanggang, ada Kiai Holil Ridwan, dan beberapa asatidz lainnya. Ustadz Farid belum terlibat awal-awal itu. Nah, ketika belakangan setelah mantep ini, nah, beliau ditawari oleh ulama, karena antum ini kelihatannya adalah seorang ulama yang betul-betul sikoh, berilmu, betul-betul bisa diterima oleh setiap kalangan. Karena apa, buku-buku yang Bu Ramasari itu bisa baca itu, bagaimana persatuan umat ya. Beliau tuh bicara di mana-mana pasti persatuan umat. Nah, akhirnya beliau diminta dengan sangat oleh ulama. Saya ada pada saat itu di rumahnya beliau mendampingi ulama-ulama kita untuk minta, udah hantum harus siap, harus hilangkan egonya ya. Baru beliau bersedia. Itu pun juga butuh persiapan lama, karena keluarga juga tidak semuanya langsung bisa menerima pada saat itu. Jadi intinya gini, itu
pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman atau penyidik atau pihak kepolisian itu adalah pernyataan yang hoax, ya, hoax. Makanya saya itu tadi sudah meminta kepada teman-teman di Partai PDRI untuk melakukan langkah-langkah hukum bahwa ini adalah suatu fitnah yang luar biasa yang menimbulkan gejolak di luar di masyarakat, dan berita ini adalah berita bohong, ya, tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan dituduhkan kepada imam besar kita Habib Rizik yang hanya menyatakan bahwa beliau adalah sehat, itu dianggap kebohongan karena menimbulkan gejolak. Kali itu gak ada gejolak, sekarang ini coba bisa mungkin Bu Ramasarita lihat, ya, masyarakat sudah banyak sekali yang marah, ya. Tapi kan jadi seringkali intinya itu Bu, bahwa pernyataan itu tidak benar. Tapi ini kan banyak lagi trending ini tagar bubarkan begitu ya. FPI sudah dibubarkan, HTI dibubarkan, sekarang malah ada tagar bubarkan MUI. Nah, ini kalau Partai PDRI dibubarkan juga gimana nih, Pak? Iya, itu kan ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Negara kita katanya negara hukum. Makanya inilah yang perlu kita luruskan bahwa belum apa-apa sudah mau main-main bubarkan aja. Berarti PDRI ini adalah sebuah partai yang sungguh diperhitungkan oleh orang lain, ya, oleh pihak lain, ya. Karena kok baru tumbuh sudah betul-betul memang bisa menggemparkan. Karena apa? Kita yakini bahwa partai PDRI ini bisa menjadi ajang orang-orang yang selama ini tidak pernah ikut di parlementer, tidak pernah ikut demokrasi, tidak pernah ikut pemilihan, itu insya Allah dengan adanya wadah ini yang betul-betul murni tentang yang dilibatkan adalah para ulama-ulama, dan visi-misinya adalah sesuai dengan syariat Islam, tetapi melalui parlementer gitu loh Bu. Tidak secara... Katanya dari pihak kepolisian ini partai menampung orang-orang jamaah Islamiyah gitu. Nah, itulah makanya kan yang bikin ini ulama, ya, ulama, dan itu bukan Ustaz Farid. Kenapa yang lain enggak ditangkap? Kalau betul itu benar, ya. Makanya ini jelas adalah suatu pernyataan keliru, suatu pernyataan hoax dan fitnah yang dia harus pertanggungjawabkan secara hukum. Makanya tadi teman-teman saya sudah sampaikan di partai bahwa ini harus ada langkah hukum yang harus diambil. Ini jelas sangat merugikan partai dan merugikan umat gitu loh. Ya, iya, kalau mau mendirikan negara Islam kan togut, ya, harusnya nggak malah bikin partai. Baik, tapi Pak Ismar, proses penangkapannya sendiri ini menarik, Pak Ismar, ya, banyak disoroti. Ditangkap di masjid begitu ya, Pak, ya? Betul. Rumahnya dekat masjid, ya? Betul, rumah beliau di dekat masjid. Pas pada saat dia habis selesai sholat, langsung dijemput dan nggak pulang ke rumah. Nah, itu harusnya kan setelah proses itu kan berarti udah tahu rumahnya. Karena apa? Beliau datang setelah dibawa pergi, pihak penyidik dalam hal ini Densus datang lagi ke rumah itu bawa melakukan penggeledahan, kemudian mengambil menyita, melakukan penyitaan. Tapi surat perintah penangkapan, penahanan itu tidak dikasih kepada kita. Nggak ada sama sekali. Makanya kita bingung ini, ya, negara kita ini. Aduh. Tapi mengapa ditangkapnya mesti di masjid gitu? Mengapa nggak ditangkap di rumah, ya? Karena ini kan sebelumnya sudah ada kota amal. Jadi kota amal katanya mendanai teroris. Terus kemudian jadinya habis kota amal, masjid gitu ya jadinya konotasinya. Teroris ditangkapnya di masjid begitu kesannya. Betul. Apalagi masalah kota amal, makanya ini bisa menimbulkan image masyarakat bahwa pemerintahan ini atau teman-teman pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Densus 88 ini betul-betul yang disasar adalah hanya orang-orang Islam. Kenapa yang teroris yang sudah jelas-jelas teroris membunuh manusia, mau mendirikan negara di dalam negara itu adalah kan KKB di Papua sana gitu loh. Dan dia bisa imbang tuh, berantem pakai senjata. Bukan ulama-ulama yang pekerjaannya cuma dari masjid, ya. Terus tuduhan masalah kenceleng itu bisa buat apa sih, ya? Malah kenceleng celengan itu lah. Oh, kota amal. Kota amal, celengan kata menurut mereka kan celengan itu. Nah, itu berapa sih hasilnya? Dan itu pun juga kan betul-betul
baru versi mereka gitu kan, gak ada hubungannya dengan kita. Malah kita sebenarnya ini kayak seperti Ustaz Faridan bertiga ini, beliau kan mendirikan sebuah pesantren ya, itu gratis lagi ya di beberapa tempat termasuk di Al-Islam. Itu betul-betul kita yang membutuhkan dana, malah maksudnya kita kalau memang betul-betul itu ya, dianggap bahwa kita mau nyumbang ke mana-mana, itu keliru banget, itu nggak masuk realistis, nggak masuk di akal gitu. Tapi Pak Ismar, ketika digeledah rumah Ustadz Farid, ditemukan bukti apa saja? Katanya buku apa ini sebenarnya, Pak? Nah, itu kan beliau kan sebagai seorang ulama itu terkadang dihadiahi buku ya. Kemarin saya ketemu juga ada teman di partai itu, dia bilang, oh itu buku saya juga ikut disita ternyata ya, saya mengirim itu, dia bilang, dia mengirim ke buku ke Ustadz Farid tuh. Itu juga buku itu nggak ada hubungannya dengan, nggak ada masalah perintah untuk memerangi pemberontakan lah atau mau makar lah, atau semua buku-buku sangat realistis Bu, nggak ada di situ buku apa ya. Makanya sampai sempat saya kemarin sempat berdebat, karena saya sempat ketemu dengan penyidik, saya bilang, apa aja nih kok buat begini yang disita sih, dia bilang, oh ini proses hukum loh, ini kenapa nggak sekalian Al-Qur'an aja lagi. Dia tersinggung Bu, dia bilang, loh saya ini orang Islam juga katanya, mana pernah saya mau cita Al-Quran. Saya bilang, oh, kan pemberitaan udah jelas dari dulu-dulu, Quran pun kadang dijadikan barang bukti. Itu sempat saya debat dengan ininya. Saya bilang, itu juga sebenarnya buku-buku itu kan sama dengan Quran. Maksudnya, tafsir-tafsir yang membicarakan tentang ayat, itu kan didinin sama buku gitu, dijelaskan. Ya, itu kan dari beberapa rangkuman dari, apa istilahnya, ceramah-ceramah beliau juga itu kadang dijadikan buku. Itu jadi sangat miris lah, itu jauh dari prosedur hukum sebenarnya. Ya, Pak Ismar, kalau partai dakwah rakyat Indonesia tadi itu sudah Farid Akbar. Nah, yang dari Ustadz Alhamad ini ya, Anung Alhamad. Ya. Ini anggota pergerakan Perisai Nusantara Esa ini apa sih, Pak? Waduh, kita nggak tahu itu Yayasan Perisai ya. Nanti katanya jamaah Islamnya juga ini ya. Iya, jadi perlu begini Bu. Mereka ini, beliau ini adalah ustadz ulama yang memang faqih ilmunya. Itu terkadang saya tahu bersis ininya mereka, karena saya juga rumah saya nggak jauh dari beliau. Saya juga berguru dengan mereka. Itu selama ini kalau ada orang lain ya yang mau mendirikan yayasan atau mau bikin masalah sosial, apalagi kayak masalah pesantren, itu banyak minta kepada ketiga orang ini, Pak bisa bantu saya, Bapak jadi ikon ini dong, pengurus di dalam di sini, ya apa jadi penasehat kayak atau jadi pembina kayak, dan itu ustadz hampir semua begitu Bu, yang punya marwah ya sebagai seorang ulama ditokohkan oleh umat. Nah beliau itu nggak masa mau ini mau menolak, karena itu suatu untuk kebaikan. Nah adapun beliau itu palingan tidak distruktural, tidak sebagai penentu kebijakan, di luar struktural dia, beliau itu betul-betul hanya memberikan nasihat. Nah kalau ada melakukan hal itu kan harusnya kan palingan ketua, sekretaris, bendahara yang bertanggung jawab kalau itu ini ya, karena beliau kan nggak mungkin mengecek sampai ke dalam. Tapi kalau melihat profil mereka, ya jangan kayak itu, nyamuk aja mereka kayaknya nggak pernah ini Bu. Subhanallah, saya tahu persis mereka ini bertiga ini luar biasa. Kalau masalah keilmuan agama ya, coba kalau Bu Rahma Sarita mungkin pernah ketemu Ustaz Anung atau Dr. Zen, mungkin boleh, beliau tuh banyak apa namanya taklim-taklim ke ibu-ibu juga tuh, terutama sekarit itu ya di kalangan elit, beliau udah banyak apa namanya dipanggil ya temen. Dan beliau juga terus terang saja di kepolisian sering dipanggil sebagai pembicara, termasuk di Intelkam ya, Mabes Polri. Beliau berapa kali ngisi di sana sampai diberi penghargaan. Ada penghargaan kita. Itu bintang 3 saya lihat di situ dari Badan Intelijen Polri. Itu ada Bu. Nah, saya kan bingung itu dari segi mana kalau beliau dianggap melakukan ini, padahal beliau juga berkecimpung di situ. Terus kedua, beliau ini belum lama ini diundang oleh Bapak Presiden Jokowi, ya. Fotonya viral. Nah, itu viral, diminta untuk diberikan nasihat. Beliau memberikan nasihat, ada 5 nasihat kalau tidak salah itu ya, masalah penegakan
keadilan, ya masalah menegakkan sholat, masalah perekonomian, itu luar biasa. Beliau kan memang saya paham banget Insat Farid itu, beliau tuh wawasannya luar biasa, ya dia mempunyai kemampuan memang di atas rata-rata lah ya. Beliau bisa sambil kapan, membaca. Kapan diundang Jokowi itu kapan, Pak? Itu kurang lebih setahun yang lalu. Nah, saya nggak ngerti apakah jadi teroris itu ujuk-ujuk dalam waktu setahun. Kalau enggak, kalau udah pastinya kan sudah diincar dari lama. Kalau enggak, masa Densus 88 ini nggak ngasih tahu Jokowi, Presiden jangan minta nasihat sama tersangka teroris dong, itu lagi. Maka ya ini sama halnya bahwa teman-teman kepolisian ini merusak citra teman-teman dari intelijen sendiri. Berarti bahwa intelijen tidak punya kemampuan untuk mendeteksi. Ya, bahwa ini kok Bapak Presiden kita membiarkan masuk teroris ke istana gitu loh. Dan naikkan beliau teroris. Apa kira-kira tujuan teroris? Kan pasti kan akan melakukan teror gitu kan. Teror yang terbaik apakah di depan apa melakukan pengambilan kup gitu kan. Kok dia tidak lakukan saja pada saat itu. Nah iya. Masa Presiden undang tersangka teroris berarti Densus 88 ini enggak WA ke Presiden nih. Kita paham bersama lah. Jadi selanjutnya Pak Ismar, apa upaya hukum dari pengacara ini? Mengingat memang kan ada kesulitan ini untuk bertemu. Nah sekarang apa upaya hukumnya yang dilakukan? Untuk saat ini kita menunggu dari Komnas HAM. Ya, mau mengharap ke Komnas HAM mungkin. Komnas HAM, kemudian ke DPR, ke DPR sama ke apa? Ke Komisi 3, DPR Komisi 3 sama mungkin ke Bareskrim atau ke mana kayak ini yang bisa mungkin memberikan masukan bahwa bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah hukum apa lagi gitu loh. Karena ini penguasa semua udah bingung kita kemana cari keadilan. Kapan menghadap ya? Komisi 3-nya, Pak? Ini kami menunggu konfirmasi siapa yang menunggu kami yang bisa menerima kami di sana. Kami tadi udah ada komunikasi dengan Pak dengan pihak teman-teman dari PKS, saya mencoba juga masuk lewat Gerindra, tapi ini belum ada kepastian bahwa jam berapa kita mau ditunggu, kalau enggak mungkin besok atau lusa. Ya, jadi intinya kita ini mencari keadilan, siapa yang bisa membantu kita, itu pertama. Terus kedua, kalau sudah mentok itu mungkin kita akan melakukan langkah-langkah hukum, salah satunya mungkin melakukan pra-peradilan, kan proses penangkapannya, terus kita tidak diberi akses untuk bertemu, itu kan pelanggaran HAM. Hanya saja, setahu saya dan pengalaman kita, terkadang kalau kita melakukan langkah-langkah seperti itu, klien kita di dalam itu agak-agak dipresur gitu loh. Ya saya kadang berapa kali menangani kasus teroris, baru satu yang saya berani melakukan pra-peradilan. Ya, walaupun pada saat itu ditolak, tetapi pada saat kita mau putusan pra-peradilan, bukan ditolak ya, pada saat mau lakukan, putusan udah mau dilakukan, itu sudah langsung dilakukan sidang pertama, jadinya kan tidak dilanjutkan proses pra-peradilannya. Nah itu cara-cara beliau, tapi waktu saat itu lebih bagus, karena berarti cuma 2 bulan pada saat itu sudah langsung dilakukan sidang pertama. Kalau yang lainnya karena 10 bulan, 1 tahun belum dilakukan persidangan, Bu. Ya itu yang kan mereka. Ya, lama sampai sekarang juga belum disidang ya. Ini nanti juga belum ada informasi ya kira-kira. Jadi kan nggak ada kejelasan ya kalau nggak disidang-sidang ini. Nggak ada kejelasan. Memang kan prosesnya kalau sidang kan belum. Makanya kalau kita mau melakukan pra-peradilan memang ada langkah-langkah sendiri. Cuma itu tadi kita mengkhawatirkan psikologis teman-teman di dalam yang klien kita itu ya tidak diberi akses lah, diberi kesusahan lah. Itu yang biasanya terjadi. Jangan sedangkan sekarang saja. Beliau mungkin katanya polisi apa teman-teman kepolisian sudah berani membuat statement, berarti kan sudah diperiksa. Ya kan? Periksa siapa yang dampingi. Terkadang itu kan disuruh lagi ada pengacara siluman kah apa-apakah enggak tahu. Kan itu secara hukum enggak boleh dong dipaksa mereka. Mereka kan harus diberi kebebasan keleluasaan untuk menunjuk pengacara yang dia yakini bisa memberikan apa namanya penegakan hukum, bisa memberikan rasa keadilan gitu loh. Nah, juga dari keluarga sudah alhamdulillah sudah memberikan kuasa resmi kepada kita, ya, kepada tim advokasi Ustaz Farid Ogbah dan Dr. Sen Anaja dan Ustaz Anung.
sudah ada itu dari keluarga. Banyak ya Pak ya. Apalagi tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Anwar Abbas ya. Katanya cerita Pak Ahmad Zain An-Najah ini juga pernah diundang suatu lembaga pemerintah katanya seminar anti-ISIS begitu ya. Betul, betul. Oh benar ya Pak ya? Betul. Baik. Ustadz Anung juga loh Bu. Ustadz Anung itu saya pernah dampingi beliau itu bedah buku. Ya, beliau itu menentang bukunya Aman Abdurrahman yang apa yang dianggap kewandan ISIS di Indonesia. Beliau itu luar biasa itu, dia punya dalil-dalil bahwa pernyataan tentang togut apa segala itu harus ini mengkafirkan orang ini. Ustadz Anung itu mampu menjabarkan sesuai dengan yang dan itu tidak mungkin orang teroris yang mau menentang seperti itu gitu loh. Tadi yang saya katakan teroris kan biasanya menganggap togut-togut ya, tapi ini togutnya malah bikin partai ya. Alah, makanya konsisten. Apa narasi itu loh, katanya teroris togut, tapi kalau togut masa bikin partai gitu kan? Ya, bikin partai lagi dituduh lagi tadi apa? Menampung JI? Ya, Jamaah Islam. Iya, Jamaah Islam. Coba. Apa togut mestinya katanya. Nah, ini makanya ini kan betul-betul ini udah dianggap berpolitik dong. Nah, iya kan? Oh. Kan togut tadi itu mestinya. Nah, yang kita khawatirkan ini ada nanti akan ketersinggungan dari teman-teman apa pendukung PDRI, mereka dianggap JI. Ya, nanti umpamanya saja ada beberapa jenderal masuk di PDRI. Ya, apakah mereka juga adalah JI? Jadi itu saya ada loh, Bu. Ada beberapa loh mantan-mantan jenderal itu sangat salut dengan perjuangan PDRI. Karena apa? Persatuan umat yang beliau salut. Ada berapa sih Pak sebenarnya sudah anggotanya PDRI ini? Wah, sudah lumayan banyak loh Bu. Oh. Sudah luar biasa. Kalau gitu banyak yang kecipratan nanti di stigma sebagai JI dong ini ya, karena kan dibilang wadah menampung JI. Banyak yang kena ini berarti ya Pak Yesus. Nah, arahnya akan seperti itu, bagus juga ini biar penuh ini apa namanya penjara itu. Jadi baik, terima kasih nih Pak Ismar ya. Tentu kita berharap agar pengadilannya segera diproses sehingga segera terang duduk permasalahannya ini ya, enggak abu-abu begitu ya. Enggak jelas, jadi transparan dan secara profesional. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ismar dan juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.